Shalom, selamat hari Minggu. Anak-anak sekolah Minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan bersekutu untuk memuji Tuhan yang penuh kasih. Dia yang menuntun kita dari waktu ke waktu, dari hari ke hari. Dia Allah kita yang menyelamatkan kita dari ragam penderitaan dan kesusahan. Marilah kita mempersiapkan diri kita untuk masuk dalam peribadahan kita dengan berdoa dalam hati kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Melalui ibadah Minggu di Minggu 21 setelah Trinitatis pada hari ini, kita dipanggil agar hidup rukun dengan sesama. Marilah kita bersekutu dengan Tuhan, kita muliakan dan puji Dia di dalam seluruh hidup kita. Datanglah dengan sukacita ke hadapan-Nya, kita bernyanyi. Shalom adik-adik semua, kita akan memulai peribadahan kita. Kita bernyanyi, kita buka kidung jemaat nomor 355, kita bernyanyi ayat 1 dan ayat yang kedua. Di ayat yang kedua, kita sama-sama bangkit berdiri. Supaya diteguhkan kami setia padamu. Haleluya. Anak-anak dipersilakan duduk. Mari kita lanjutkan dengan nyanyian berikutnya. Adik-adik, kembali kita memuji Tuhan. Kita bernyanyi, dengar Dia panggil nama saya. Dia panggil nama saya.
tetapkan untuk kita pada minggu ke-21 setelah Trinitatis ini tertulis dalam titah kelima. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Mari kita bernyanyi. Kembali kita memuji Tuhan, kita buka Kidung Jemaat nomor 39. Kita bernyanyi ayat 1 dan ayat yang kelima. Di ayat yang kelima, kita sama-sama bangkit berdiri. Kita berdoa dengan bersama-sama mengucapkannya. Ya Tuhan Allah, ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang menjadi apistel bagi kita pada minggu ini yang tertulis dalam Ibrani 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Peliharalah kasih persaudaraan. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan
serta memeliharanya. Amin. Mari kita lanjutkan dengan nyanyian berikutnya. Kembali kita memuji Tuhan, adik-adik, kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita bernyanyi, pakailah aku. Sama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Anak-anak dipersilakan duduk. Marilah kita mendengarkan warta jemaat anak sekolah minggu dan doa syafaat. Shalom adik-adik semua, puji Tuhan ya, kita pada minggu ini kembali mengadakan kebaktian sekolah minggu. Kakak harapkan semuanya adik-adik ikut dalam kebaktian ya. Warta yang akan kakak sampaikan seperti biasa, setiap hari minggu, sekolah minggu akan dimulai pada jam 8 sampai selesai, masih melalui virtual ya.
Walaupun secara virtual, kakak harapkan adik-adik tetap mengikuti sebagaimana halnya kebaktian di gereja. Ya, walaupun kita tidak bisa bertemu secara langsung, walaupun kita tidak bisa menyapa secara langsung, tetapi kita yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu ada di tengah-tengah kita ya. Oke. Selain itu, kita akan wartakan juga untuk adik-adik kita, teman kita yang berulang tahun, yaitu Gerard Sun Rumbang Gaul. Kita nanti akan bawa doa ya. Juga mungkin nanti ada teman-teman kita yang mungkin kita sakit, atau istilahnya orang tua, juga kita nanti akan doakan ya. Kita nanti sama-sama bawa dalam doa. Satu lagi, yaitu warta yang terakhir, yaitu jangan lupa kakak mengharapkan adik-adik yang kemarin-kemarin rajin memberikan ayat hafalan, ayo siapa? Ya, Vanessa, ya, Nathanael, Bella, biasanya rajin-rajin, ayo kita semangat lagi yuk bawa ayat hafalan, menghafalkan ayat hafalan, dan jangan lupa videonya nanti dikirimkan ke guru sekolah minggu ya, supaya nanti kita tayangkan di acara kebaktian sekolah minggu kita. Nah, ayat hafalan minggu ini ada di Keluaran 15 ayat 26 ya. Kakak ulangi, Keluaran 15 ayat 26. Kakak akan bacakan ya. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di mata-Nya dan memasang telingamu kepada perintah-perintah-Nya dan tetap mengikuti segala ketetapan-Nya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Ya. Jadi kakak harapkan nanti adik-adik kirimkan videonya sama kakak juga boleh, atau sama kakak Ruth, kakak Salom, atau kak Uli boleh ya. Oke. Warta sekian, kita akan sama-sama berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa ya. Kakak tidak melihat, tetapi kita tahu Tuhan Yesus melihat kita. Yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih Tuhan, karena pada pagi hari ini ya Tuhan, kami boleh kembali berbakti kepada-Mu ya Bapa. Tuhan, kami yakin dan percaya ya Tuhan, di mana satu dua orang berkumpul, Engkau ada di tengah-tengah kami. Dan kami yakin dan percaya ya Tuhan, bahwa Engkau melihat kami semua ya Bapa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Dan kami juga nanti akan mendengarkan firman-Mu, biar akhirnya Engkau tolong, sucikan hati dan pikiran kami ya Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh tertanam di dalam kehidupan kami dan boleh melakukannya ya Tuhan di dalam kegiatan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, kami berdoa buat teman kami ya Tuhan, Gerard Rumbanggaul yang berulang tahun ya Tuhan, dan mungkin juga ada yang berulang tahun yang lain ya Tuhan. Biarlah kiranya ya Tuhan, Engkau berkati teman-teman kami, biarlah Engkau berikan kepintaran kepadanya ya Tuhan, dan biarlah semakin Engkau berikan tumbuh kembangnya dengan baik ya Bapa, dan biarlah mereka boleh menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Tuhan Yesus, kami juga berdoa ya Tuhan buat kedua orang tua kami ya Tuhan. Berkati pekerjaannya ya Tuhan, berkati kesehatannya ya Tuhan. Biarlah juga orang tua kami ya Tuhan boleh membawa kami sebagai anak-anak-Nya untuk belajar lebih dekat kepada-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat kami semua anak-anak sekolah minggu HKBP Delta Mas ya Bapa. Biar akhirnya ya Tuhan, Engkau berkati kami semua ya Bapa, anak-anak sekolah minggu dengan kepintaran ya Tuhan, dengan kesehatan ya Tuhan, terlebih-lebih ya Tuhan, biarlah kami boleh menjadi anak-anak yang hebat di dalam Engkau ya Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan buat seluruh jemaat HKBP Delta Mas ya Tuhan, mulai dari pelayan sekolah minggu ya Tuhan, pemusik ya Tuhan, Amang Inang Parhado,
sampai pada inang amang pendeta kami ya Tuhan. Biar akhirnya Engkau berkati setiap pelayanan ya Tuhan, sekecil apapun ya Tuhan. Biarlah pelayanan kami boleh menjadi menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Dan biar akhirnya setiap pelayan-pelayan di gereja-Mu ya Tuhan boleh semakin tambah-tambahkan hikmat-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan buat negara Indonesia ini ya Tuhan. Biarlah kiranya Engkau berkati para pemimpin kami dari mulai yang terendah ya Tuhan sampai yang tertinggi. Dan biarlah mereka boleh menjadi alat-Mu ya Tuhan di dalam memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Dan biarlah kami ya Tuhan boleh bebas ya Tuhan untuk beribadah ya Tuhan. Terlebih-lebih ya Tuhan kami boleh bebas ya Tuhan untuk membangun bait-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa atas segala berkat dan kemurahan-Mu ya Bapa. Kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita lanjutkan dengan bernyanyi. Adik-adik, tibalah waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita bernyanyi untuk Tuhan, mata Tuhan melihat. Salam sejahtera dimanapun kita berada. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Adik-adik, kita kembali bertemu dalam ibadah sekolah minggu anak sekolah minggu HKBP Delta Mas. Damai sejahtera bagi kita semua. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kakak ajak adik-adik yang mengikuti ibadah mengambil sikap berdoa. Kita berdoa di dalam hati kita. Kakak akan berdoa buat adik-adik semua. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Bapa kami yang baik, yang selalu menjaga kami, yang memberikan kasih karunia-Nya setiap hari bagi kami. Terima kasih Bapa, Engkau telah memberkati kami dari malam hingga pagi hari ini Bapa. Kami bangun dalam keadaan sehat dan kami dapat beribadah kembali Tuhan untuk ibadah sekolah minggu HKBP Delta Mas. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Bapa. Berbicaralah bagi kami Bapa melalui Roh Kudus-Mu sehingga kami dapat mengerti dan memahami firman yang akan disampaikan ke kakak sekolah minggu kami. Dan turunlah Bapa melalui Roh Kudus-Mu menjamah hati kami supaya segala firman yang akan disampaikan nanti dapat kami laksanakan Bapa di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami Bapa ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan Yesus juru selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik, nats kita pada hari ini diambil dari 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 10. Karena kita ibadah online, ayat 1 sampai 10 kakak akan bacakan ke adik-adik. Adik-adik mengikutinya di dalam rumah. Samuel terpanggil. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil Samuel.
Samuel, dan ia menjawab, "Ya Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali." Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi, untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, 'Berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar.'" Maka pergilah Samuel, dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana, dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar." Nah adik-adik, kita tahu mungkin adik-adik udah pernah baca dan sudah mengerti siapa itu Samuel ya. Samuel pada saat itu masih kecil dan dia sudah berada di rumah Tuhan. Kalau kita lihat pada saat sekarang ini, Samuel itu masih SD. Loh, kenapa ya? Kok masih SD, masih kecil, belum ngerti apa-apa, sudah melayani di rumah Tuhan. Nah, adik-adik kalau kita baca dari Alkitab, adik-adik akan tahu bahwa ibunya Samuel, Hana, dan ayahnya Elkana, benar gak? Benar kan? Itu sudah lama tidak diberikan keturunan atau anak. Nah, pada saat itu Hana berdoa untuk memohon kepada Tuhan diberikan anak. Tapi dia sudah berjanji dan sudah bernazar kalau nanti anak itu sudah lahir, dia akan diberikan ke rumah Tuhan untuk melayani Tuhan. Nah, di situ Samuel sudah dipersiapkan dari mulai di dalam rahim ibunya. Samuel sudah dipersiapkan untuk melayani Tuhan. Nah, gimana adik-adik di rumah? Sudah dipersiapkan orang tua enggak untuk melayani? Pasti sudah ya. Buktinya adik-adik sekarang ini diajak atau dibangunkan mama atau papa untuk beribadah, untuk selalu berdoa dan membaca firman. Ya. Nah, kita semua dipersiapkan untuk melayani Tuhan. Bagaimana cara Samuel yang kecil untuk melayani Tuhan? Sederhana kok. Pada saat itu Tuhan memanggil Samuel untuk memperingatkan Imam Eli atas perbuatan anaknya yang tidak layak di hadapan Tuhan. Nah, apakah Samuel sudah mengerti enggak bagaimana cara Tuhan untuk Samuel melayani? Bagaimana Tuhan membuat anak sekecil itu dapat mengerti untuk melayani? Pada saat Samuel dipanggil Tuhan, Samuel belum mengenal Tuhan. Pada saat itu pun penglihatan yang pada zaman masa Musa, sesudah Musa dan sebelum raja-raja, itu sesudah raja-raja itu sudah jarang ada penglihatan. Pada saat itu Samuel belum mengenal Tuhan. Tapi Tuhan tetap memanggil Samuel. Di situ Samuel diuji untuk dapat mendengar mana suara Tuhan, mana suara manusia. Pada saat itu Samuel dipanggil sampai 3 kali loh, dia tidak mengenal. Dia berpikir
Imam Eli memanggil dia. Makanya dia selalu datang ke Imam Eli pada saat dipanggil Tuhan. Pada saat dipanggil Tuhan, dia belum mengerti siapa yang manggil ya, gitu kan. Nah, di situ diingatkan Nabi Eli, oh, aku bukan memanggil Samuel, berarti yang memanggil Samuel adalah Tuhan. Nah, adik-adik, kakak mau nanya. Adik-adik, tahu nggak bagaimana Tuhan memanggil adik-adik? Misalnya nih, siapa ya? Kalau kakak ini Citra. Citra gimana Tuhan memanggil Citra untuk bisa melayani? Sebenarnya adik-adik, suara Tuhan itu bisa dapat kita dengar. Bagaimana caranya? Kita harus rajin berdoa. Kita harus rajin membaca firman, serta kita harus rajin beribadah. Jadi suara Tuhan itu akan terdengar melalui khotbah Amang Pendeta, melalui khotbah kakak sekolah minggu, dengan melaksanakan hal-hal yang baik dan melaksanakan perintah Tuhan yang ditetapkan di dalam Alkitab. Nah, itu suara Tuhan yang akan kita dengar. Ya. Jadi adik-adik, pada saat Samuel tidak mengenal Tuhan, kita juga belum mengenal Tuhan, tapi karena kita sering mendengar khotbah, kita sering beribadah, suara Tuhan lambat laun akan lebih terdengar. Contohnya bagaimana? Adik-adik, sekarang ini pada saat masa pembelajaran, pembelajaran kita masih online kan? Nah, di situ sebenarnya adik-adik harus bisa mengenal suara Tuhan. Pelayanan adik-adik sederhana kok, melaksanakan apa yang baik di mata Tuhan. Pada saat belajar, siapa yang suka mematikan kamera pada saat Zoom? Ayo tunjuk tangan. Ada enggak? Jangan malu-malu. Kalau ada, ngaku ada. Tapi kita harus berubah karena kita sudah mulai mengenal Tuhan. Nah, ada yang pada saat belajar matikan kamera, akhirnya dia bermain HP, bermain game, atau main medsos. Nah, karena apa? Tidak ada yang mengawasi. Jadi tidak ada yang menegur. Kalau adik-adik mengenal suara Tuhan, pasti adik-adik dengan secara sadar melakukan pembelajaran dengan baik, mendengarkan guru mengajar, menulis apa yang kita belum mengerti. Karena apa? Karena itu berguna untuk adik-adik sendiri, untuk masa depan adik-adik, gitu kan? Jangan takut belajar, istilahnya kameranya dihidupkan karena takut dimarahin mama atau papa, atau ditegur ibu guru yang lagi melihat di Zoom. Itu gak baik loh. Sebenarnya dimarahin kalau kita tidak ada kesadaran itu gak ada gunanya. Kita kalau dengan terpaksa belajarnya, akhirnya tidak menerima apa yang diajarkan, sehingga apa? Tidak berguna bagi kita kan? Nah, terus kakak mau ingatkan juga, siapa yang suka selalu memegang handphone satu harian pada saat waktu-waktu senggang? Kenapa ya? Kok adik-adik lebih senang memegang handphone? Asik kak, ada main gamenya, ada yang lucu-lucunya, ada konten-konten menarik di YouTube, gitu ya, sampai lupa. Jangan ya, karena apa? Karena menggunakan hal-hal yang tidak baik, melakukan hal-hal yang tidak baik akan merugikan diri sendiri. Kok merugikan? Main HP kan bisa tertawa, berarti kita gembira, jadi menghilangkan stres. Katanya supaya menaikkan imun kita harus gembira. Benar, tapi ada waktunya. Karena kenapa kakak bilang memegang HP terlalu lama menjadi hal yang buruk bagi kita? Satu,
ada batas melihat layar monitor HP atau laptop dalam batas-batas tertentu. Kalau dia melewati batas, apa yang jadi? Mata kita akan rusak. Kedua, kita akan melupakan hal-hal penting yang harus kita kerjakan. Misalnya, ada PR, jadi lupa mengerjakan PR. Sehingga apa? Sehingga pada saat nanti dikumpulkan, telat atau tidak bisa mengumpulkan, sehingga mendapat nilai 0 yang tidak menjadi poin tambahan untuk pembelajaran. Ketiga, kalau misalnya gara-gara HP lupa atau telat makan, yang rugi siapa? Yang rugi ada diri sendiri. Ah, nggak lapar, memang tidak lapar, tapi tubuh kita perlu nutrisi untuk kita dapat bertahan hidup. Nah, kalau nutrisi itu kurang, adik-adik akan mengalami sakit. Nah, kalau yang udah sakit, yang rugi siapa? Kita akan rugi, orang tua pun akan susah. Karena apa? Harus merawat adik-adik dengan insentif. Padahal orang tua, mama atau papa ada hal-hal penting yang dikerjakan. Dan kalau ke rumah sakit, kita tidak enak. Makanan rumah sakit gak ada yang enak dan harus dimakan. Mau, gak kan? Nah, itu adik-adik. Makanya kalau zaman sekarang ini dibilang, ah kamu gak gaul, gak tahu ini kontennya si Anu gitu kan, artis-artis kenal, biarin aja. Tapi kita bisa menonton sekali-sekali, tapi punya batasan. Yang utama yang harus kita kerjakan dulu. Baru selebihnya kita baru bisa menonton atau bermain HP. Ya, itu adik-adik. Saat sekarang ini banyak hal-hal penting. Salah satunya kita sadar setelah orang tua kita capek bekerja, kita sadar untuk membantu meringankan beban orang tua. Gimana ya, aku kan masih kecil kak, apa yang bisa aku bantu? Bisa. Pada saat makan, makanlah dengan baik. Cuci tangan tanpa ditunggu-tunggu, tanpa disuruh-suruh, tanpa dimarahi. Melakukan pekerjaan yang baik, itu aja. Hal-hal yang sederhana bisa kita lakukan. Bisa kita membersihkan rumah dengan tidak mengotorinya. Kalau kita makan snack atau makan jajanan, sampahnya dibuanglah di tempat sampah. Sehingga mama tidak mempunyai tenaga lebih untuk membersihkan rumah. Ya adik-adik, supaya kita bisa meniru seperti Samuel. Dalam masa kecilnya, dia juga sudah dipanggil Tuhan untuk melayani. Kita juga bisa dapat melayani di dalam rumah kita masing-masing dan di dalam lingkungan kita. Begitu firman Tuhan, mari kita berdoa, kita satukan hati dan pikiran kita, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, Bapa yang baik, yang kekal, mulia, yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Tuhan, Engkau telah memberikan kami berkat di setiap hari Bapa, tidak kurang satu apapun sehingga kami dapat menikmati hidup Bapa dengan kesehatan, dengan berkat anugerah, berupa makanan Bapa, berupa pendidikan. Engkau memberikan yang terbaik bagi kami orang tua yang mengasihi kami Bapa. Terima kasih Bapa. Kami sudah mendengar firman-Mu Tuhan mengenai Samuel yang kecil melayani Engkau dengan baik Bapa sepanjang dan seumur hidupnya. Kami juga mau Tuhan mencontoh teladan Samuel untuk dapat melayani Engkau Bapa melalui peran kecil kami di dalam rumah kami Bapa, di dalam keluarga kami, bagi teman kami dan di dalam sekolah. Engkaulah yang turut serta Bapa di dalam setiap kehidupan kami melalui Roh Kudus kami, membimbing kami Bapa melakukan apa yang terbaik dan layak di hadapan-Mu. Bapa, sebentar lagi kami hendak
melakukan aktivitas kami Bapa. Selepas ibadah ini, Engkaulah yang turun bekerja Bapa di dalamnya. Bagi teman kami Bapa yang kami tidak tahu Bapa dalam keadaan sakit, biarlah Bapa yang melawat segala sakit penyakit teman kami Bapa, sehingga dia dapat dipulihkan dan dapat beribadah dengan kami Bapa. Sebagai anak-anak kecil Bapa, pelayan-Mu yang kecil ini, kami mau Tuhan, turunlah Roh Kudus kami, memberantas kemalasan dari kami, untuk kami tetap melayani melalui pemberian ayat hafalan Bapa. Biarlah Bapa mau mengingatkan kami untuk memberikan ayat hafalan kepada kakak sekolah minggu sebagai bukti pelayanan kecil kami Bapa. Kami tahu Tuhan, pada minggu ini juga ada teman kami Bapa yang berulang tahun. Geral Bapa, Engkau berilah kesehatan, Engkau berikan yang terbaik bagi Geral, tumbuh kembangnya Bapa. Berikan juga berkat bagi orang tuanya yang mengasihi Geral dan membimbing Geral, biar Geral dapat bertumbuh di dalam nama-Mu. Terima kasih Bapa, hapuskan segala dosa dan pelanggaran kami yang kami lakukan, baik sengaja melalui perkataan dan perbuatan kami ataupun yang tidak sengaja Bapa. Biarlah kami mau menyadari akan kesalahan kami, dan kami dapat mengubah sikap-sikap kami yang tidak layak di hadapan-Mu. Kami serahkan doa ini Bapa hanya ke dalam tangan anak pengasihan-Mu, Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup Tuhan. Amin. Adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan. Marilah kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Sambil mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi sejuta-sejuta. Yalah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni
orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.